Oke, selamat sore untuk kawanku semua dan fan-fanku, bos-bosku semua ya. Beginilah Cak Pagio Plusur membuktikan dari dulu tidak gampang untuk mencari burung yang istimewa ya, bisa menyenangkan hati ya, walaupun tidak dibuat tarung ya. Walaupun itu dari indukan terah yang jelas, yang gimana itu tidak bisa menjamin untuk anak-anakannya kalau kita sendiri tidak membuktikan sendiri ya, karakternya gimana, sesuai enggak dengan apa yang ada di hati kita. Oke, lanjut. Saya latih di sini lagi sogol saya ya, yang kemarin tak undurkan, tak jukan ya. Memang prosesnya itu enggak segampang kawan yang kita bayangkan ya. Enggak segampang kita bayangkan turu iki enak, tidak gitu kawan ya. Ini tak lepas tiga ya. Semuanya tak pasang sulingan. Dan ini pulangnya biasanya enggak bareng, biasanya. Biasanya nanti pecah ya. Itu yang selat itu. Nah, itu dulu pendek kawan. Sekarang udah mau tinggi ya. Loh, tinggi sih ya. Oh, yang itu anaknya Plusur. Ini tak taruh di sini lagi. Kemarin tak undurkan lagi, tak jokan lagi. Kita terus semangat untuk melatihnya ya. Sampai benar-benar burung ini benar-benar membuktikan pada saya semuanya. Nah, itu caranya kawan ya. Jadi saya dulu itu dari dulu begini kalau menjadikan burung. Itu ngitul-ngitul enggak apa-apa. Lo. Nah, ini jawara langit ya. Jawara langit dulu itu pendek kawan. Nah, ini loh burungnya. Sekarang sudah mau tinggi. Ini tak latih lama sekali ini. Dulu itu tak latih terus berhenti lama. Tak latih lagi lemeli. Tuh burungnya naik tuh. Tuh. Kelihatan ya. Arah sana. Oke, kita lanjut. Jadi perlu proses ya untuk mengetes hasil crossingan kita gitu. Itu caranya kawan. Nah, ini sogol saya itu. Itu sogol saya. Seperti burung saya, Trasogol, Jetmatic itu udah dari dulu membuktikan pada saya gitu. Burungnya itu melip-melip, turunnya berani. Ini sama sogol Megan. Ini terah lama saya kawan ya, terah Plusur. Jadi tidak ada campurannya, ini asli terah Plusur saya ya. Saya itu punya burung dua. Satu dari Pedoro Plusur, yang satu
dari Mbabatan Metik itu. Dan aku jodohkan anak-anaknya, sampai sekarang burungnya sudah mati semua yang asli. Lusur sudah mati. Ini tinggal turun-turunannya ya. Loh ini loh kawan, buktinya. Burungnya itu tinggi-tinggi, loh. Yang sebelah sini tuh sogol mekan. Nah, ini sogol mekan ini, loh. Nah, ini ya tak jom ya. Nah, ini burungnya ini sogol mekan. Ya, oh melip ya. Tuh di listrik tak jom ini. Ini sogol mekan, kawan. Nah, tuh burungnya tinggi. Nanti sampai rumah ya nungguinggi ini. Oh, itu. Mau walip itu sogol yang sana itu. Nah, yang ini sogol hitam. Nah, ini sogol hitam ini. Coba tak kamera ya. Muka kena ini jauh sekali dia. Tuh. Cek. Belum kena dia. Oh, ini nih. Nah, ini sogol hitam ini. Oh, melipnya kayak gini, kawan, ya. Ya, burung-burung tinggi seperti ini itu kesukaan Cak Pak ya, Blusur dari dulu. Ya, oh, itu loh gandeng atas bawah ya. Ini tak jom. Tak jom. Oke. Jom mana burungnya? Sik-sik tak cari. Nah, ini. Ini ya tak jom ya. Wah. Sik. Oh, tuh. Mewalipkan. Oh ini nih. Ush. Jauh mewalip kawan. Udah metet itu tinggi itu. Pol tinggi ya. Netik itu. Loh. Tuh, itu sogol hitam sama sogol megan ya. Wis enggak bisa di video ini saking melipe doro di sana arah pulang. Ya. Ya, burung-burung seperti ini Cak Bagio suka, seneng. Turunnya juga bagus, bisa menghibur fan-fan saya dari dulu. Itu. Jadi untuk YouTube saya, fanpage saya itu rata-rata yang subscribe itu penghobi merpati semuanya, rata-rata ya. Juga ada YouTuber teman-teman saya gitu ya. Oke. Oke, lanjut kita lepas. Ini belum sampai sini yang satu. Sogol hitam. Ini yang satu betina belum nyampe sini. Lepas sama ini. Ini Matic itu aku beli ya dulu sama adiknya Karjono yang punya Matic. Itu ya kawan. Oke, sampai di sini dulu konten saya. Ini saya mau lepas ini nanti di sana ya. Jadi begitu dari Cak Pakio Blusur untuk terah yang jelas, apapun itu tidak menjamin kesuksesan burung anak-anakannya, turunannya. Kalau nggak jenengan, nggak Anda sendiri yang melatih atau pokoknya sendiri dibuktikan sendiri gitu. Jadi bagus jeleknya itu dari diri kita yang melatih ini. Tidak bisa berbicara hebat gitu, tidak bisa kalau nggak ada bukti ya. Ini khusus penghobi merpati kentong seperti saya ya. Saya enggak tahu ilmunya merpati kolong, saya enggak tahu wis. Biarpun saya tahu, saya bilang enggak tahu. Saya enggak bisa merpati kolong. Saya juga nggak bisa merpati balap, saya juga nggak bisa merpati replay, merpati hiburan, bagaimana saya nggak bisa merawat, juga melatih nggak bisa. Nggak punya ilmunya ya, ilmu saya cuma merpati tinggian, rumahan, atau kentong kalau di sini. Oke. Oke, sampai di sini dulu, saya ucapkan untuk fan-fanku. Bos-bosku, semoga kalian sehat selalu dan Cak Pakio Blusur mengucapkan terima kasih selalu pada kalian semua. Oke, salam bekur selalu.
gandeng ngeli bos. Pak Jom bos. Lo gandeng. Waduh, tekoi gandeng bos, meli bos. Lo bos. Gandeng bos, meli bos. Oh. Waduh, ya apa kira sok gandengin anakku digandeng doro. Doro ngene listriknya digandeng lu ambles. Iki apa iki gudang garam ambek. Sogol tak ya apa iki? Gandeng bos meli bos. Si bos muter bos. Ora salah. Ambles. Cuk. Ayo sogol. Sok apa iki? Sokol. Sokol. Aduh, golek salah bos, macet bos. Sokol macet bos. Sokol. Sokol lu 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 lu. Rotok nata bos iki jet medik di Pano. Jet medik bos, mambles bos iki bos. Jet medik ambek opo iki, Mang? Waduh, kok yo digandeng sak mendung iki, Mang. Yo opo anak kula nang iki? Wis, nggone listrik ngene digandeng. Mbek gudang karam, Bos. Mumpul meli, Bos. Gandeng bos, gudang karam, Bos. Lho, Bos, gudang karam metu, Bos. Sik tok.